tubuh. Jadi, tubuh Herkules itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu cephalothorax, toraks, dan abdomen. Bentuk parasit ini sangat datar, dorsoventral, dan ditutupi oleh semacam perisai pada bagian dorsal. Karakteristik yang paling menonjol adalah maksila pertama yang mirip saker. Ini adalah struktur yang bergerak, memiliki proboscis dan stilet. Stilet terletak pada bagian anterior sekitar tabung mulut. Morfologi Herkules indicus memiliki panjang tubuh 4-12 mm dengan bentuk pipi dorsoventral yang ditutupi oleh karapas dan sepasang mata majemuk. Bagian anterior Herkules terdapat sepasang antena maksila pertama dan kedua yang berfungsi untuk melekatkan diri pada inang. Stilet yang berfungsi untuk menusuk inang dan proboscis yang berfungsi untuk menghisap darah. Pada bagian toraks Herkules terbagi menjadi 4 segmen. Masing-masing segmen memiliki sepasang kaki renang dan segmen keempat tergabung dengan karapas. Toraks Herkules betina berfungsi untuk menyimpan telur. Bagian posterior terdapat abdomen dengan bentuk bilobus segmen. Abdomen pada Herkules jantan terdapat testis, sedangkan pada Herkules betina terdapat seminal reseptakel. Predileksi Herkules indicus yaitu menempel pada insang, sirip, atau kulit inang menggunakan pengisapnya dan kemudian memberi makan dengan menyuntikkan racun ke dalam inangnya. Selanjutnya yaitu inang. Cyprinidae atau Cyprinidae adalah familia besar ikan air tawar yang terdiri atas golongan ikan mas atau ikan garber dan ikan mas hias. Morfologi Herkules japonicus yaitu memiliki bentuk tubuh pipi, dorsoventral, oval, transparan, dan panjang berkisar 4-10 mm. Tubuh parasit ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cephalothorax, toraks, dan abdomen. Bagian dorsal dilindungi karapas yang menutupi bagian cephalothorax. Herkules japonicus memiliki organ pendeteksi inang yang terdiri dari antenul dan antena. Antenul sendiri yaitu 2 segmen yang dilengkapi dengan spina posterior serta processus pada bagian basal spina. Sedangkan antena terdiri dari 4 segmen, di mana segmen basal berukuran paling besar. Parasit ini juga memiliki proboscis yang berfungsi untuk menghisap darah dan stilet yang berfungsi untuk melukai inang. Predileksi pada Herkules japonicus adalah terdapat pada sirip, kulit, insang, dan operculum. Selanjutnya, inang pada Herkules japonicus yaitu ikan koi, ikan mas, dan ikan hias platy koral.